Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023, menggelar uji publik kedua, pembuatan dokumen kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2045, yang bertempat di Hotel Marina Ambon. Sekda Maluku Satli I dalam sambutannya, mengharapkan adanya kontribusi positif dari seluruh peserta uji publik untuk memberikan masukan terhadap rumusan strategis dan rekomendasi perbaikan kajian lingkungan hidup strategis yang akan diintegrasikan ke dalam RPJPD Provinsi Maluku. Rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD adalah arah kebijakan dan strategis yang direncanakan dalam pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun. Haruslah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam seluruh aspek yang direncanakan. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menyusun kajian lingkungan hidup strategis sebagai instrumen pengkajian lingkungan hidup pada tataran strategis guna memberikan review atau evaluasi terhadap RPJPD dalam rangka memperoleh penilaian komprehensif yang memberikan berbagai telaan seperti mitigasi, alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi perbaikan atas RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan, maka pengolahan dan pendayagunaan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan harus benar-benar memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam membangun, seperti perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan, jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan uji publik kedua pembuatan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Maluku ini merupakan kelanjutan dari uji publik satu, yang mana telah disepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar kajian hidup strategis. Saya mengharapkan adanya kontribusi positif dari seluruh peserta uji publik untuk memberikan masukan terhadap rumusan strategis dan rekomendasi perbaikan kajian lingkungan hidup strategis yang akan diintegrasikan ke dalam RPJPD Provinsi Maluku. Kepada tim pembuat kajian lingkungan hidup strategis revisi RPJPD Provinsi Maluku, agar dapat bekerja maksimal untuk menghasilkan kajian yang relevan dan berkualitas.